Penghuni lapas perempuan Bulu Semarang unjuk kebolehan pada ajang Bulu Model dan Bulu Idol. Para penghuni lapas menunjukkan kemampuannya layaknya model melalui lomba peragaan busana dan menyanyi. Kegiatan itu Lapas Bulu Semarang menggandeng DPD Gerakan Masyarakat Anti Madat Geram Jateng. Peserta yang mengikuti Bulu Model berjumlah 14 orang dan Bulu Idol 47 orang. Kegiatan itu meningkatkan kreativitas warga binaan pemasyarakatan Lapas Bulu. Dikasih batas waktu berapa bulan, Bu? Enggak ada sebulan, Bu. Jadi pembikinan itu, Bu, bikin versinya. Sama-sama, ada tema tersendiri, Bu, Ibu? Oh, enggak ada, cuma itu dari baju, dari sampah. Kami dari DPD Geram Jateng, sering bekerja sama dengan Lapas Wanita, Ibu Kristin, dalam hal penyuluhannya selama ini. Nah, kalau penyuluhan kan orang lama-lama juga akan bosan ya. Makanya saya bisa dengan Ibu Kristin, ya Bu, buat kegiatan yang sifatnya seni. Mengadakan lomba model dan lomba nyanyi dangdut. Nah, harapan saya dengan adanya acara ini, mereka para warga binaannya nanti kalau udah bebas dia bisa menunjukkan prestasi lewat seni. Ternyata saya lihat mereka banyak kok yang mereka ini rata-rata cukup kreatif, bagus ya, bisa lihat. Ini perlu dikembangkan. Jadi jangan melakukan kriminal, tapi mereka bisa melakukan yang prestasi lewat seni ini. Ini sudah kita buktikan ya. Berapa kali? Sudah sering berarti ya? Baru kali ini. Kita spontanitas sama Bu Kristin, ya, kita buat acara lomba ayo. Nah, ini spontanitas acara ini, dan alhamdulillah hari ini buat diselenggara. Seperti itu. Mungkin akan dibutuhkan. Ya. Memasuk kreativitas. Tapi harapan saya jangan orang yang lama nanti ikut lagi ya. Jadi yang sudah lama, sadar, mereka bebas, sudah bisa menghirup udara, di luar tidak melakukan kriminal lagi ya. Mungkin kalau nanti Bu Kristin ada info, mereka yang warga binaan baru-baru, kita ada lagi ya, Bu, ya. Harapan saya seperti itu, karena lewat kegiatan ini sebabnya kan pencegahan, itu lebih baik. Ya. Artinya mereka nantinya kalau sudah bebas ini bisa berkreatif lewat seni. Ini penting, karena saya lihat ini langkah-langkah di tanah lapas Semarang ini mereka kreatif sekali. Cuman tidak ada jalur atau tempat untuk menyalurkan bakatnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.